Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa setia Poskota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat. Seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Triasa Primita, inilah headline news harian Poskota, edisi Kamis 23 Desember 2021. Dengan berita yang pertama, kawasan Ancol Pademangan Jakarta Utara resmi ditunjuk sebagai venue penyelenggaraan Formula E Jakarta tahun 2022. Ketua Pelaksana Jakarta Epics 2022 Ahmad Sahroni mengungkapkan dipilihnya Ancol sebagai lokasi sirkuit Formula E setelah mendapat persetujuan dari panitia penyelenggara yakni FIA dan FIO. Selain itu, Ancol dianggap sebagai salah satu lokasi ikonik Jakarta dengan fasilitas memadai. Namun pemirsa, dipilihnya Ancol masih dihantui banjirop yang kerap merendam kawasan pesisir utara Jakarta itu. Sehingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap tidak terjadi banjirop maupun gangguan lain saat pelaksanaan event balap mobil listrik Formula E 2022. Berita kriminal, seorang sopir truk ekspedisi menjadi korban perampokan di pinggir jalan Transyogi, Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Malang betul nasib sopir truk ekspedisi yang menjadi korban perampokan. Ia dibuang di pinggir jalan dalam kondisi kedua kaki, tangan terikat tali warna biru, dan mata ditutup plester dengan lakban coklat. Kapolsek Tanjung Sari Ibtu Hartanto mengatakan berdasarkan keterangan korban setelah dibawa ke rumah sakit, mengaku dirampok oleh 4 orang yang tidak dikenal. Hingga saat ini polisi masih memburu komplotan perampok tersebut. Selanjutnya pemirsa, Poskota punya kilas balik olahraga tahun 2021. Kini saatnya para atlet merah putih bangkit di tengah pandemi. Salah satu peningkatan yang muncul selama pandemi COVID-19 datang dari dunia olahraga tanah air. Para atlet tetap mengobarkan semangat dan meraih prestasi terutama dari berbagai ajang dan turnamen olahraga nasional maupun internasional. Prestasi itu pun terlihat di tahun 2021 yang bisa dibilang sebagai kebangkitan olahraga Indonesia. Semua muncul sebagai bukti bahwa dalam kondisi sulit pun para atlet merah putih tetap berkiprah dan tak mengendorkan semangat untuk mengukir sejarah. Diharapkan menyongsong tahun baru 2022, kondisi olahraga tanah air bisa terus membaik. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 23 Desember 2021. Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya, bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id. Saya Triasa Primita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.